Om swastiastu itu perkenalkan nama saya Maria Ayu Tansinta Peserta dengan NIM 2204541056. Saya akan membuat video tentang materi Bubble Sort. Yang pertama kita harus membuka aplikasi Sublime Text. Setelah itu kita akan membuat page baru dengan kita save dulu dengan judul tugas 3 algoritma. .html dan kita ganti juga tipenya supaya menjadi HTML ke datanya. Oke. Lalu kita ganti aja HTML. Oke. Kita buat bubble sort untuk judulnya. Kita akan membuat script. Kita buat functionnya. Function bubble sort. Buka, lalu kita buat variabel yang berupa konstantanya itu konstanta panjang, dan kita panggil konstan, kita panggil dia titik koma meter. Selanjutnya kita akan membuat suatu perulangan for dengan dua variabel yang akan digunakan, yaitu x dan y. Yang pertama x nya itu kita buat sama dengan 0, lalu x kurang dari panjang, lalu x increment. Selanjutnya kita buat yang kedua for let y sama juga sama dengan 0, y kurang dari panjang, y income. Oke. Selanjutnya kita buat suatu perumpamaan gimana jika arenya y jika arenya itu dia lebih dari array y per 1, maka sebenarnya kita di sini buat konstanta yang kedua. Variabel konstanta yang kedua itu variabel untuk tempatnya nanti sama dengan array y, di mana nanti array itu array-nya sama dengan array y per 1. Jadi kalimat ini dari sini itu adalah kalimat yang nantinya akan membuat urutannya itu dari dia bilangan terkecil sampai ke bilangan terbesar. Nanti kalau arenya y plus 1, dia akan masuk ke tempatnya. Lalu kita buat return arenya supaya nanti jika dia saat proses pengurutan tetapi belum terurut dengan benar, dia akan mengulang lagi ke arenya itu yang paling atas. Jadi,
ulang dari awal lagi. Lalu kita buat konstanta R-nya, kita buat suatu bilangan aja. Sembilan, lima, tujuh, tiga, empat. Lalu kita akan panggil dia dengan dokumen write. Kita akan keluarkan dia dokumen write itu, kita buat kalimatnya itu mungkin bilangan awal itu nama dengan R-nya. Di sini diberikan spasi supaya saat setelah pengetikan bilangan awal itu, penambahan array konstanta array ini tidak akan berhimpit dengan kalimat bilangan awal ini. Jadi diisi spasi di setelah kata awalnya. Selanjutnya kita bunyikan bubble sortnya, bubble sort array-nya, dan kita panggil lagi hasil setelah dilakukannya bubble sort pada hari tersebut dengan kalimat. Sebelumnya kita harus berikan berikan enter dulu supaya antara kalimat pertama dan kalimat kedua itu ada jaraknya. Setelah enter, kita gunakan kalimatnya bilangan akhir, kita beri spasi lagi seperti yang tadi, tambahkan dengan R-nya. Oke, selanjutnya coba kita save untuk melihat hasilnya dan kita run. Tadi jadi di awal kita akan dia akan mengeluarkan bilangan awalnya, yakni 2 5 9 5 7 3 4 sesuai yang konsentrasi yang pertama. Lalu akan dilakukannya suatu bubble sort di mana dia akan berurut dari bilangan yang terkecil sampai dengan bilangan yang terbesar. Oke, di sini ternyata 5 ada apa. Jadi sistem ini tuh dilakukan dari berurut, jadi kayak 2 nya dulu sama 5 besaran 2, jadi tetap 5 nya tetap sini, 2 tetap sini, lalu 5 dan 9 masih tetap, lalu 9 dan 5 besaran 5, 5 nya pindah dan begitu seterusnya. Dan ternyata setelah dilakukannya pengurutan pertama itu masih ada beberapa angka yang masih bentuk urut, dan akhirnya dia harus kembali ke bilangan awalnya untuk dilakukannya pengulangan berulang-ulang sehingga akhirnya mendapatkan hasil akhir 2, 3, 4, 5, 5, 7, 9. Sekian video mengenai materi bubble sort. Terima kasih.